Ini siapa namanya, Nah? Rendra. Rendra ini. Ica, Rendra, Malik udah kumpul di rumah. Jadi karena ini udah malam ya, jadi emang kita usahakan kalau habis aktivitas di luar pulang supaya bisa ketemu sama anak-anak gitu. Iya, jadi kalau saya apa namanya ya, sangat bersyukur lah, alhamdulillah memang rumah itu menjadi tempat beristirahat dan bersandar ya, sekaligus juga tempat berkumpul sama keluarga. Karena walaupun kita berempat aja gitu ya, tapi kebersamaan kita memang kita selalu berusaha menyiapkan waktu ya Bun ya. Walaupun misalnya ada syuting atau ada kerjaan di luar, kita usahakan memang bisa ketemu sama anak-anak. Karena mereka juga kan sekolah dari pagi. Nah memang waktu malam itu memang kita usahakan memang bisa bersama-sama lah. Kalau memang tidak ada kerjaan lagi malamnya. Begitu. Jadi alhamdulillah sih mereka sekarang, Rendra kan 8 tahun, Malik 5,5, Rendra kelas 2 SD, Malik kelas PTKB. Dan mungkin lebih ke Rendra ya, terutama karena kan kelas 2 sudah mulai banyak pelajaran di sekolah. Terus juga ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga yang dilakukan gitu. Kalau Malik, memang kita juga pantau juga untuk tumbuh kembangnya supaya nanti untuk persiapan ke SD-nya insya Allah udah siap gitu. Jadi ya, ini Rendra juga lagi minggu ujian. Kemarin minggu ini baru aja selesai ujian tertulis, minggu depan ujian praktek gitu. Jadi nanti lagi dipersiapkan juga untuk ujian prakteknya. Alhamdulillah ya. Abang kemarin baru apa? Kemarin baru selesai apa? Tasmi Quran. Tasmi apa juz berapa? Tasmi juz 30. Iya. Jadi kemarin di sekolahnya Rendra itu ada program untuk anak-anaknya itu menghafal juz 30. Nah kebetulan Rendra salah satu yang terpilih ya, dan sudah bisa menyelesaikan itu. Jadi hafalan juz 30 Quran. Dan kita kemarin diundang ke sekolah juga untuk seremonial gitulah ya. Wisuda lah istilahnya gitu ya, bahwa Rendra sudah bisa hafal juz 30. Itu salah satu yang cukup membuat kita sebenarnya tidak nyangka juga gitu ya prosesnya. Ternyata Rendra juga cukup semangat buat menghafal ya Bang ya? Iya. Waduh, alhamdulillah. Malik juga. Abang habis selesai tasnya, Abang kasih mahkota Bang. Iya. Kalau Rendra itu dia secara personality-nya lebih supel gitu. Jadi bisa berteman dengan siapa aja, ketemu orang baru tuh dia akan nyapa duluan gitu. Bahkan kayak kemarin ada pas kegiatan kapan ya yang dia baca puisi. Oh, kenaikan mau naik kelas 2. Terus jadi baca pantun, ada beberapa kakak kelasnya. Itu Rendra bisa langsung akrab gitu sama kakak kelasnya, terus main. Iya, iya. Jadi Rendra tuh senang berteman gitu. Kalau Malik, memang Malik juga senang berteman. Cuma memang kalau Malik lebih terkadang lihat situasi dulu. Jadi membaca butuh waktu. Mesinnya untuk panas tuh ada waktunya gitu. Kalau Rendra langsung aja gitu. Ya kompak juga kompak mereka. Tapi di saat ada hal-hal yang lagi berebut mainan misalnya, itu proses kita coba ajarkan ya supaya mereka mau belajar berbagi mainan sama-sama. Malah kadang-kadang kita nggak beli mainan yang sama ya supaya mereka bisa berbagi. Misalnya nanti abang 5 menit, ada 5 menit ya gitu. Udah abang main 5 menit habis itu gantian sama adik ya, gitu ya. Jadi supaya belajar bisa berbagi mainan di antara mereka berdua. Adik, bisa sama ya minta apa? Minta apa? Mainan pesawat. Mainan. Abang maunya mainan apa? Mobil lah. Ya. Ya jadi memang mainan ini tidak setiap saat ya kita beli. Jadi mereka karena kadang anak-anak tuh kalau mainan 2 hari udah bosen, ya kan. Terus ganti mainan yang lain. Jadi kita berusaha supaya mereka juga bisa merawat mainannya dengan baik gitu ya. Dan kalau momen-momen tertentu yang sekiranya kita lagi bareng-bareng ke mall gitu lewat tempat mainan,
Kalau dalam waktu dekat, misalnya berapa hari yang lalu sudah beli mainan, kita nggak akan beli lagi. Kita belinya mereka minta ya. Iya betul. Supaya mereka bisa menghargai mainan yang kita beliin gitu. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi ya, like dan subscribe. Gratis loh.